Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia Peduli, kali ini kami dari Barisan Indonesia Peduli sekarang berada di salah satu pulau yang jauh dari Kota Batam, tepatnya di Kepulauan Riau, yaitu Kampung Air Lingkar. Kali ini kami turun dengan formasi langsung didampingi oleh penasehat dari BIP sendiri, yaitu Bunda Mesrawati. Sehat Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah untuk dapat berbagi dan berbuat untuk masyarakat, terutama masyarakat hinterland yang berada di pulau-pulau yang ada di sekitar Batam. Yaitu sekarang kita berada di Air Lingkar. Dan sekarang saya sudah bersama Pak RT Air Lingkar. Ya Pak RT ya? Iya. Nah, namanya siapa Pak? Nurdi. Sehat Pak? Sehat. Senang Pak kami senang, sini? Senang. Alhamdulillah beliau senang kami sini. Ibu-ibu senang enggak kami senang. Sini, Bu? Senang. Alhamdulillah. Jadi kami ke sini Bu, ini ada amanah. Ya Pak RT ya, amanah dari para donatur. Karena ini mau nyambut bulan suci Ramadan, jadi ada sedikit amanah lah. Minimal bisa buat buka puasa sama makan sahur. Jadi bisa meringankan sedikit lah. Jangan lihat apanya, cuma inilah keikhlasan dari para donatur. Tolong doakan para donatur, para sahabat Indonesia Peduli untuk tetap sehat dan diberikan kesehatan oleh Allah dan diberikan keluasan rezeki. Amin. Mudah-mudahan kedepannya terus berbuat untuk Indonesia. Amin. Oke, sahabat Indonesia Peduli, kali ini kita akan langsung bagikan amanah dari para donatur kita. Oke, sip, Pak RT simbolis. Barisan Indonesia Peduli. Bisa. Ayo. Simbolisnya dulu. Bunda. Ya, langsung aja. Nampak enggak? Kalau dari sana ngambil nampak enggak? Nampak. Siapa diri dulu? Sana lawan. Lah, itu anu. Ayo, ibu ini. Ayo, tunggu. Kamera. Dah, kamera. 1, 2, 3. Kali lagi, 1, 2, 3. Oke. Jadi untuk keluarga Bu, jangan pulang dulu. Apa? Barisan Indonesia Peduli. Bisa. Yes, yes. Lingkar apa lingkar sih? Lingkar. Oh, lingkar ya. Nyebrang gitu lingkarnya. Halo Bun, tak ada ikannya Bun. Kamu pegang-pegangan. Takut. Enggak pergi Bun. Ya kan pengantin baru. Ya pengantin baru memang harus.